Chang'e J-20 adalah pesawat tempur stealth generasi kelima yang dikembangkan oleh China. Pesawat ini merupakan salah satu dari sedikit pesawat tempur generasi kelima yang beroperasi di dunia, bersama dengan F-22 Raptor dan F-35 Lightning II dari Amerika Serikat. Berikut adalah beberapa informasi mengenai pesawat tempur Chang'e J-20. Pengembangan J-20 dimulai pada awal tahun 2000-an sebagai program rahasia oleh Chengdu Aerospace Corporation, sebuah perusahaan militer di China. J-20 merupakan pesawat tempur generasi kelima, yang berarti ia menggunakan teknologi canggih termasuk teknologi stealth, avionik canggih, radar AESA aktif elektronikali scanned array, dan kemampuan supercruis mampu terbang pada kecepatan supersonik tanpa mengaktifkan afterburner. J-20 dirancang dengan mengutamakan kemampuan stealth, yang memungkinkan pesawat ini untuk mengurangi radar cross-section atau RCS dan menjadi lebih sulit dideteksi oleh radar musuh. Pesawat ini memiliki kemampuan multimisi, termasuk peran superioritas udara, serangan darat, dan penembusan pertahanan udara musuh. Dimensi dan performa J-20 adalah pesawat yang besar, memiliki sayap yang luas dan desain tubuh yang aerodinamis. Pesawat ini dilengkapi dengan mesin jet ganda dan memiliki kemampuan manuver yang baik. J-20 mulai beroperasi dengan Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat China pada awal 2017. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, pesawat ini telah dianggap sebagai pesawat tempur generasi kelima yang potensial dan meningkatkan kemampuan udara China. Sebagai catatan, informasi tentang pesawat militer dan teknologi pesawat tempur dapat berubah seiring waktu, tergantung pada pengembangan dan perkembangan teknologi penerbangan. J-20 terus mengalami pengembangan dan peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan China di masa depan. Dassault Rafale adalah pesawat tempur serbaguna generasi ke-4.5 yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Prancis, Dassault Aviation. Pesawat ini telah menjadi tulang punggung Angkatan Udara Prancis dan Angkatan Laut Prancis sejak mulai beroperasi pada tahun 2001. Berikut adalah beberapa informasi mengenai pesawat tempur Dassault Rafale. Rafale dirancang sebagai pesawat tempur multimisi yang dapat melakukan berbagai tugas, termasuk superioritas udara, serangan darat, dan anti kapal permukaan. Kemampuan multimisinya memungkinkan Rafale untuk beroperasi di berbagai medan pertempuran dan melaksanakan berbagai jenis misi. Meskipun bukan pesawat tempur generasi kelima dengan desain stealth sepenuhnya, Rafale telah dirancang dengan bahan dan bentuk yang mengurangi tanda radar atau RCS sehingga memberikannya beberapa kemampuan stealth. Rafale dilengkapi dengan sistem avionik yang canggih, termasuk radar AESA dan sistem sensor modern yang membantu pesawat dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan melacak target musuh. Pesawat ini dilengkapi dengan dua mesin jet yang memberikan daya dorong tinggi, yang memungkinkan Rafale untuk mencapai kecepatan tinggi dan ketinggian yang optimal. Selain digunakan oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut Prancis, Dassault Rafale telah diekspor ke beberapa negara, termasuk Mesir, India, dan Qatar. Pesawat ini mendapatkan popularitas karena kemampuan tempurnya yang handal dan kualitasnya sebagai pesawat tempur serbaguna. Rafale menjadi pesawat tempur andalan Angkatan Udara dan Angkatan Laut Prancis, dan juga berperan sebagai pesawat tempur eksklusif dalam berbagai misi internasional. Kemampuan tempurnya yang canggih dan fleksibilitas multimisinya menjadikannya sebagai pesawat tempur yang sangat dihargai di panggung global.